Project Life Testing. Pelatihan Dasar Kepemimpinan Teladan. Bogor, 22 hingga 27 Februari 2019. Wajah ceria dan semangat kami mengikuti workshop ini dengan penuh harap mendapatkan value dari seorang tokoh Project Life Testing. Tak lupa ambil gambar dan merasakan setiap momen bersama. Sekarang kita udah di mana? Di depan lu ya? Santi, Vina, Elvin, dan Ica. Agak ke belakang bisa. Oke, satu, dua, tiga. Perjalanan kami diantar oleh Ibu Anita menuju Pasar Cikreta. Tidak memakan waktu yang banyak, karena memang Pasar Cikreta tidak jauh dari villa. Panas matahari tidak mematahkan semangat kamu untuk mencari value continuous learning. Yep, continuous learning. Belajar terus-menerus atau berkelanjutan. Menggali potensi, belajar dari kesalahan, dan berusaha untuk menciptakan inovasi. Langkah kaki membawa kami hingga bertemu dengan seorang tokoh. Bapak penjual martabak di pinggir jalan. Bapak ini hanya seorang lulusan SD. Dulu setelah lulus sekolah, beliau ikut oleh seseorang yang memang penjual martabak yang sudah sukses di kota. Setelah itu, ya, bapaknya berani mengambil resiko, mengambil ilmu sebanyak-banyaknya dari seseorang dan terus belajar untuk menciptakan inovasi, menciptakan martabak dengan rasa yang lezat. Ada satu pesan yang Bapak sampaikan kepada kami berempat. Sabar, rezeki ada di tangan Allah. Tidak akan tertukar. Harus sabar untuk mencapai apa yang kita inginkan.